Alah, apa ni? PKPB lagi. SPM pula ditangguhkan. Jenuhlah nak bayar yuran tuition. Pernah dengar tentang tuition percuma? Kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online secara percuma kepada anda semua. Ada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, STPM juga untuk matrikulasi. Percuma je. Jom layari laman sesawang www.academyyoutuber.com. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Saya Cikgu Azizah dari Akademi YouTuber bersiaran dari channel Cikgu Zuraida. Selamat datang semua ke Pusat Tuition IU, Pusat Tuition Percuma pertama di Malaysia. Bermula percuma dan selamanya percuma. Baiklah, sebagai pembuka bicara pada petang ini, izinkan saya berpantun sebelum kita mulakan bacaan umur kitab. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Baik, sebelum kita mulakan majlis kita pada petang ini, lebih mulia kiranya kita memulakan majlis kita dengan bacaan umur kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bersiaran kita sekali lagi dalam kelas tuition online Akademi YouTuber yang juga merupakan kerjasama EDTech Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kali ini kita akan bawakan kelas seni visual bagi tingkatan 1 hingga 5 dengan tajuk seni ukiran yang dibawa oleh Cikgu Zurida. Okey, sebelum kita teruskan kelas kita pada petang ini, saya juga diingatkan bahawa seperti biasa, anda sekiranya anda ingin menghantar komen, sila menggunakan bahasa yang sopan dan juga gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Dan sila fokus kepada isi pelajaran yang disampaikan. Moga kelas yang disampaikan dapat dimanfaatkan oleh anda semua. Dan seperti biasa, kita ada peluang ataupun anda semua berpeluang untuk merebut mengumpul mata kredit, dan saya akan sebutkan dari semasa ke semasa untuk anda kumpul sehingga pada penghujung akhir kelas nanti. Dan link sijil akan dikemukakan pada apabila kelas tamat, dan link sijil tersebut akan tamat setengah jam selepas kelas ini. Baik, ambillah peluang ini untuk anda mendalami pendidikan mata pelajaran pendidikan seni visual yang bersiaran seperti biasa pada hari Sabtu jam 2 petang. Baik, saya perkenalkan ahli-ahli konti kita pada petang ini. Yang pertama tu di atas sekali, atas saya, sana-sana. Atas tu ialah Cikgu Zurida, merupakan presenter kita, dan di bawah tu ialah saya tunjuk tengah saya. Ni. Cikgu Lin, KP PSB, dan Cikgu Liu di bawah tu sebagai pemerhati kita. Dan saya sendiri sebagai moderator kepada anda pada petang ini. Baik, tanpa melengahkan masa, mari kita ikuti kelas pendidikan seni visual pada petang ini yang akan disampaikan oleh Cikgu Zuraidah yang bertugas di SMK Gafar Baba.
dipersilakan. Terima kasih Cikgu Aziza. Okey. Hai semua. Assalamualaikum. Semua anak-anak yang ada di talian sekarang, ya, ada 17 orang ya sekarang di talian. Apa khabar semua? Okey. Jadi saya harap semua sihat-sihat ya. Dan semua maklum kan PKP kita disambung lagi, lagi tambah lagi 2 minggu selepas 14 hari bulan. Sampai berapa hari bulan? Ya, sepatutnya PKP kita selepas ni. Jadi awak boleh check lah. Ya, cuma yang saya tahu tambah lagi 2 minggu. Tak apa, kita masih lagi boleh belajar. Kita masih lagi boleh belajar. Walaupun kita dalam keadaan PKP, ada kita masih lagi boleh menuntut ilmu dengan baik. Okey. Jadi untuk memulakan ni, saya nak perkenalkan dulu. Saya nak perkenalkan dulu ahli panitia saya. Okey, iaitu kita ada di sini saya sendiri, Cikgu Iza, Cikgu Aziza, Cikgu Lin, Cikgu Ros, Cikgu MJ, Cikgu Liu dan Cikgu Fariza. Jadi kami semua dalam satu tim PSB Sekolah Menengah telah menyediakan banyak video-video PSB untuk tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Jadi anak-anak boleh dapatkan kompilasi video-video tersebut dan boleh dapatkan di ruang description. Saya ada beri senarai-senarai video-video PDPC ahli-ahli tim PSB. Okey, ada yang bertanya tentang kod apa semua ya. Jadi anggaplah perkara itu adalah rezeki kamu. Itu adalah rezeki kamu. Jadi hari ini fokus saja pada kelas kan. Ada sedikit kesilapan teknikal. Jadi okey, sampai situ je. Tak payah lagi tulis-tulis lagi di ruangan chat. Kenapa, kenapa, kenapa. Itu adalah rezeki. Rezeki hari ini ya pada anak-anak. Jadi okey, boleh teruskan ya. Saya perkenalkan diri saya dulu. Okey, inilah saya. Saya, nama penuh saya Zuraida binti Abu Hassan. Cikgu Aziza selalu sebut saya Zurida. Zurida ya. Nama saya Zuraida Cikgu Aziza. Zuraida ya. Okey, Zuraida binti Abu Hassan. Dan sekarang saya mengajar di SMK Ghaffar Baba, Masjid Tanah Melaka. Okey, sekarang saya mengajar mata pelajaran PSV, RBT dan juga RC di sekolah. Dan moto saya, I'm gonna make the rest of my life the best of my life. Maksudnya saya akan gunakan hidup saya yang berbaki ini untuk membuat perkara-perkara yang terbaik untuk semua. Okey? Jadi insya-Allah doakanlah ya. Begitu. Jadi seterusnya kita pergi pada tajuk kita hari ini ya. Tajuk kita ialah seni ukiran. Kalau di sekolah menengah, seni ukiran ini diajar dalam dua tahap. Menengah rendah dan juga di menengah atas, kan? Di menengah rendah kita belajar di dalam tingkatan 2 atau tingkatan 3 ya. Itu saya tak pasti. Dalam tingkatan 2 atau tingkatan 3 kamu belajar seni ukiran. Dan yang di peringkat menengah atas, apabila kamu mengambil aliran seni ya, mengambil PSB untuk SPM, kamu akan belajar di tingkatan 4. Okey. Kalau di menengah rendah seni ukiran ni, biasanya cikgu akan minta kamu ukir sabun, ukir apa lagi? Ukir span kan, ukir bahan plaster of Paris yang mudah-mudah, yang lembut. Tapi di peringkat menengah atas, tingkatan 4, kamu dah boleh upkan lagi kemahiran. Di mana di peringkat tingkatan 4, kamu akan buat seni ukiran kayu. Ya, Afrina Sofia. Memang tajuk ni menarik. Menarik. Kalau di sekolah semasa tahun lepas kita ada kelas bersemuka, sempatlah buat tajuk seni ukiran. Di sekolah pelajar memang tunggu-tunggu waktu kelas tu.
nak pergi ke bengkel nak buat ukiran kayu. Ya, okey. Jadi kita tengok apa yang ada dalam tajuk ni. Sukatan pembelajaran tajuk ni ada 5. Itu yang pertama, kamu kena jelaskan prinsip asas seni ukiran. Ini dalam persepsi seni. 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, itu semua dalam persepsi seni. Ya. Jadi mengenal pasti alat, bahan seni ukiran, kategorikan motif seni ukiran, senaraikan jenis seni ukiran dan menerangkan proses seni ukiran, itu dalam eksplorasi seni. Ya. Okey. Okey, kita masuk yang pertama. Apakah yang ada prinsip asas seni ukiran? Okey, kalau kamu ada buku teks di tangan masing-masing, kamu boleh lihat kalau buku teks form tingkatan 4, ia bermula di muka surat 140. Di situ diterangkan prinsip asas seni ukiran hampir sama seperti prinsip asas seni visual. Dalam bahasa seni visual kan kita ada prinsip dan elemen kan? Sama dalam tu. Jadi apakah prinsipnya? Dalam seni ukiran, prinsip asasnya terdiri daripada garisan, rupa, bentuk, ruang, jalinan, harmoni. Dan juga termasuk juga irama dan pergerakan, kesatuan, penegasan, kepelbagaian, pengulangan dan keseimbangan. Jadi itu yang ada yang kamu boleh nampak dalam seni ukiran. Saya tunjukkan supaya kamu lebih nampak lagi di manakah kedudukan tu semua. Di manakah kedudukan prinsip asas seni ukiran pada ukiran yang sebenar. Okey, contoh yang pertama. Didapati ada motif yang bermula di suatu punca. Dia ada tempat permulaannya, melingkar dan berliku-liku, mewujudkan prinsip irama dan pergerakan. Kalau kamu perhatikan ukiran kayu ini, motif tu ada puncanya. Macam ini motif berpunca dari tengah. Dari tengah di sini. Dan dia akan berlingkar-lingkar, berliku-liku, mewujudkan seperti ada satu irama. Seperti kalau kamu perhati di sini macam ada satu seni tarian. Menari-nari. Dia ada irama dan ada pergerakan dia ke atas, ke bawah tapi masih tersusun. Itu yang pertama. Lihat pula yang kedua. Pada seni ukiran ini akan ada motif bunga yang besar. Ini satu contohlah ya. Ada motif bunga yang besar. Dalam seni, bila ada satu yang berbeza, kita akan nampak dia kesan penegasan. Dari jauh kita dah nampak bunga tu. Dari jauh. Ditegaskan ada satu bunga situ. Itulah satu prinsip. Penegasan. Dan seterusnya, ukiran motif flora mempunyai garisan yang menghasilkan jalinan yang berliuk-liuk dan bersimpang siur. Motif flora di sini daun, sulur, pucuk, semua tu ada garisan-garisan dan jalinan. Kita boleh nampak sini jalinan dia, tekstur dia. Di situ. Dan yang itu yang berliuk-liuk, bersimpang siur. Faham tak? Anak-anak faham tak perkataan-perkataan yang saya sebut? Kalau tak faham, boleh tulis di ruangan chat. Nanti saya cuba terangkan supaya semua dapat pencerahan. Okey. Seterusnya, kita lihat ini. Masih lagi dalam prinsip asas. Kepelbagaian bentuk dan rupa seni ukiran kita boleh lihat dalam seni kaligrafi. Contohnya di sini contoh inilah kaligrafi. Ini la ilaha illallah. Itulah. Jadi dia ada kepelbagaian bentuk.
ada bentuk yang tebal, nipis, tirus, dia ada pelbagai bentuk. Itu yang ditunjukkan dalam seni ukiran, kepelbagaian bentuk dan rupa. Dan juga kita boleh lihat ada pengulangan motif. Pengulangan motif, mana motif? Ini semua adalah motif. Ini adalah motif flora. Motif flora. Jadi diulang-ulang. Sebelah sini ada lagi satu, sebelah yang bawah ni yang sama. Bila motif itu diulang-ulang, ia akan menimbulkan kesan harmoni dan menenangkan. Tenang. Dan yang seterusnya, motif seni ukir disusun secara tepat dan seimbang dengan mengambil kira unsur ruang. Ingat minggu lepas Cikgu Azizah ada mengajar tajuk ruang. Di sini ada ditunjukkan ruang. Kita panggil ni ruang apa ya? Ruang rata. Betul tak Cikgu Azizah? Inilah ruang rata. Pada satu permukaan 2D. Inilah ruang rata. Jadi ia disusun, motif itu disusun tepat, seimbang. Jadi bila kita nak buat seni ukiran atau apa-apa saja yang melibatkan hasil seni, kita perlu susun, kena rancang dengan betul. Okay, next. Falsafah bunga ukiran Melayu. Di sini ditekankan tentang falsafah bunga ukiran Melayu. Iaitu yang pertama diterangkan perkataannya hujung menunduk. Hujung menunduk. Yang kedua, tumbuh dari satu punca. Di sini awak tengok sini. Hujung menunduk. Menunduk. Hujungnya menunduk. Tumbuh di satu punca. Tengok. Satu punca. Saya sekejap lagi saya akan angkat. Saya tunjukkan dahulu. Apakah fah di sebaliknya? Yang ketiga, yang muda tumbuh di bawah tua. Okey, kita ada dapat message, maklumat, chat daripada Cikgu Sufi. Nak dibaca Cikgu Azizah? Cikgu Sufi kata, apa tu? Jangan berhenti sebab kita bacakan ni. Happy hour, naik konti jawab soalan betul. Pat Ayu, M10. Tepat kepada 5 orang paling awal. Cikgu Zerada akan rekodkan ID yang berjaya. Terima kasih. Saya akan bagi 5 orang. Saya pun ada 5 soalan. Okey. Dapat M10. Bersedia semua? Ada 20 orang dalam ni. Panggil lagi ramai-ramai kawan-kawan. Hari ini memang rezeki kamulah. Banyak rezeki dapat. Okey, saya teruskan. Sekejap nanti bagi soalan. Cikgu Azizah bagi soalan sekarang ke apa mak sekarang? Cikgu Azizah. Apa dia? Agulin. Apa maksud? Bagi adakah soalan kalau dalam slot Cikgu soalan, ada soalan, boleh kemukakan. Jadi kita boleh invite student untuk jawab secara live. Soalan saya nanti di akhir kelas. Boleh? Boleh. Jadi tunggu. Okey, Cik Zerada. Okey. Ini saya nak sebutkan. Nombor pertama, kod pertama. Silakan. 7. Saya cadangkan seorang itu ditemukan pada hujung kelas. Pada hujung kelas. Yes. Betul. Tunggu dulu ya, sebab apa yang saya tanya itu berkait dengan apa yang saya ajar. Okey. Saya teruskan Cik Azizah. Okey. Seterusnya. Seterusnya kita lihat yang keempat ni. Pergerakan visual. Kita boleh lihat di sini ada pergerakan visual. Ini ke kiri, ke kanan. Kita nampak seolah-olah dia bergerak. Keserhaderhanaan, keseimbangan dan hujung tidak menikam lawan. Apakah sebenarnya semua tu? Kamu nampak ini adalah macam kita nampak hanya perkara yang nyata, macam tu.
Yeah, tapi sebenarnya ada falsafah seni ukiran di sebaliknya. Contohnya, yeah, tumbuh dari satu punca. Maksud dia dalam seni ukiran Melayu mengatakan manusia ini dia hidup, ia bermula dari satu punca, dari satu dari mulanya dari dalam rahim tumbuh kita mula hidup. Seterusnya kalau kita lihat selepas kita tumbuh, selepas dia tumbuh daripada flora tu menjala, berkembang, berlapis-lapis kan, itu sebenarnya menunjukkan angka-angka dalam Islam. Kalau ada tiga tingkat, nama Allah, Muhammad dan Adam. Empat tingkat, lima tingkat, enam tingkat, semua tu ada falsafah-falsafah dalam Islam yang diterapkan pada seni ukiran Melayu. Contoh lain, menjulur, yang menjulur tidak menikam lawan. Maksud dia apa? Maksudnya dalam kehidupan kita, kalau ada apa-apa masalah ke apa dalam kehidupan kita, kita kena teruskan. Tapi janganlah kita melanggar apa hukum hakam. Kita teruskan dan sehinggalah ke akhirnya, selepas akhirnya kita akan meninggal dunia. Jadi semua itu sebenarnya ada dalam seni ukiran Melayu. Itu adalah satu falsafah. Ini kena belajar dengan lebih lanjut lagi lah. Saya pun hanya membaca saja perkara-perkara ini. Okey, kita teruskan yang seterusnya. Okey, ini untuk kaum-kaum lain di Malaysia. Kita ada Cina, kaum Cina, kaum India dan orang asli. Ada Sabah, Sarawak. Jadi mereka pun masing-masing ada seni ukiran masing-masing. Contohnya seperti kalau kaum Cina, seni ukiran dia banyak menunjukkan fauna kan? Ada naga, singa, jadi ada awan-awan larat juga. Ini hiasan kaum Cina yang banyak menunjukkan kehidupan, panjang umur, kemewahan, kekayaan. Manakala ini ukiran hiasan kaum India yang menunjukkan pelambangan kepada ketuhanan. Seterusnya kalau ukiran kaum asli, inilah Mahmeri. Kaum asli Mahmeri, anak-anak jangan tak tahu ya, ukiran mereka ni sangat bernilai sehingga telah diperakui sehingga di peringkat antarabangsa. Ramai yang suka dengan ukiran arca kaum asli Mahmeri. Ini termasuk dalam seni ukiran. Untuk di Sabah, ukiran kita boleh lihat contohnya pada kaum Bajau, pada sarung parangnya di sini. Manakala di Sarawak, kita ada kaum Iban yang memegang ini, namanya terabai atau perisai. Kaum Iban, di situ dia ukir juga. Dia ukir, dia ada motif-motif tertentu. Contoh di sini dia menggunakan motif pacat. Pacat. Burung, pacat pada dia punya perisai ni atau teribai. Dan ini adalah satu contoh lagi ukiran arca kaum asli Jahud. Mereka banyak mengukir ukiran yang bermotifkan kepercayaan mereka lah, kepercayaan masing-masing tentang nenek moyang dia. Inilah yang diukir oleh kaum asli Jahud contohnya. Okey, pelajar jangan jangan keluar terus stay tune. Kamu di akhir nanti saya jemput masuk dalam konti untuk rebut hadiah Cikgu Sufi bermurah hati nak beri hadiah pada hari ini. Okey. Kita teruskan. Apa fungsi kraf ukiran? Fungsinya ialah antaranya untuk sebagai hiasan. Okey, contoh kalau di rumah kamu ada hiasan perabot, ada ukiran untuk nak cantik. Okey? Dan boleh jadi pengaliran udara yang baik. Contoh kalau kamu lihat di rumah ni,
Rumah ni di bahagian atas ni, langit-langit ke kisi ni. Di situ ada ukiran, ukiran yang bertebuk, tembus. Jadi udara panas boleh keluar, udara sejuk boleh masuk melalui celah-celah ukiran tu. Okay? Boleh jadi ukiran untuk peneduhan daripada cahaya matahari. Contohnya, kalau di rumah ni, dia ada di bahagian cucur tepi ni, cucur atap ni. Dia panggil cucur atap, di situ ada ukiran. Jadi cahaya matahari dapat dilindung masuk dalam rumah secara direct, kan? Dan nilai-nilai estetik. Nak nampak cantik juga keselamatan. Kamu lihat ukiran di tingkap. Kalau nak senang, tingkap ni tak payah ada ukiran-ukiran ni. Buka je terus, kan? Tapi untuk ciri-ciri keselamatan, dia buat juga ukiran pada batang-batang ni, batang-batang tingkap ni, untuk cantik dan keselamatan. Okey, faham ya? Seterusnya, kita dah nak buat ukiran dah. Bayangkan kita pergi sekolah hari ni nak buat ukiran ni. Jadi apakah alatan-alatan yang perlu ada? Alatan bahan yang perlu ada? Okey. Adik Hazimi tanya, ni tajuk tingkatan berapa? Oh, ini yang saya, slide saya hari ni lah tajuk tingkatan 4. Tetapi adik kena tahu ukiran juga pelajaran dengan rendah. Dalam, kalau tak silap saya di tingkatan tingkatan 3 ke? Betul eh? Tingkatan 3. Tingkatan 2 atau tingkatan 3? Jadi saya, kalau tak silap saya lah. Saya dah lama tak mengajar tingkatan 2 eh. Jadi, okay. Seterusnya kita tengok pergi ke bengkel untuk nak ukiran eh. Apakah alatan yang diperlukan? Ya maaf ya, kita dengar bunyi motor, kita dengar macam-macam bunyi kan. Biasalah live eh. Rumah cikgu tepi jalan. Adalah bunyi macam-macam. Okey, yang pertama alatannya gergaji cik. Ini guna elektrik untuk potong-potong kayu. Terpotong-potong kayu. Gergaji cik. Sekejap eh. Okey. Yang kedua, kita ada gergaji kecil. Masih juga untuk memotong kayu. Jadi ini untuk potong kayu-kayu kecil. Yang ketiga, kita ada getar ataupun cetar. Getar atau cetar ni untuk menyediakan kayu juga. Untuk menyediakan kayu di peringkat awal sebelum mengukir. Nak takik-takik tu tak takik, perkataan takik. Ketuk-ketuk-ketuk kayu tu, takik-takik, buang-buang mana kita tak nak tu. Kita gunakan getar atau cetar. Okay, next. Alat dan bahan yang lain. Alat dulu ya. Alatan lain ialah pahat. Saya gabungkan ya, tengok tadi. Yang tadi gergaji dan getar dalam satu kelompok. Itu ialah alat untuk menyediakan kayu. Menyediakan. Menggergaji, menyediakan kayu sebelum diukir. Yang sekarang ni kumpulan yang kedua ialah alat yang digunakan semasa mengukir. Iaitu pahat. Ini ialah contoh pahat. Kalau pergi bengkel ada banyak pahat ni. Pahat, dia ada pahat yang tirus, pahat yang lebar, ikutlah saiz yang kita nak. Ini ialah pisau wali. Pisau wali, pisau wali gunanya untuk nak membuat silat. Ini pisau wali untuk membuat silat. Nanti saya terangkan mana, part mana yang dikatakan silat. Pada ukiran ada bahagian silat. Macam pahat ni digunakan untuk memahat, untuk menanggalkan permukaan kayu yang kita nak buang. Kita nak ukir. Itu pahat. Pisau wali nak buat bahagian silat yang timbul mana, yang tenggelam mana. Dan ini ganding kayu. Ini semasa mengukir kita perlu guna ganding untuk mengetuk pahat. Bahagian-bahagian ada setengah-setengah bahagian ukiran kita kena ketuk pahat tu. Kita perlu kekuatan ganding kayu untuk ketuk. Ataupun kita tak boleh, kalau ukiran tu menggunakan kayu yang lembut, boleh saja kita gunakan kekuatan tangan saja. Okay. Next, kita tengok alatan lain. Ini pula ialah alatan untuk menghasilkan, untuk melicinkan lagi ukiran kita. Ada contoh di sinilah kikir pari. Kikir ni kamu dah mengukir, kita nak bagi dia lebih licin, lebih cantik.
Okey, Afrina tanya, boleh ke pakai tukul? Tukul tu besi. Kalau kamu pakai bahan tukul besi, tukul pula pada pahat yang hulunya kayu, ia akan menyebabkan nanti pahat tu rosak cepat. Ya? Jadi sesuai kita gunakan ganden kayu. Okey? Kita teruskan ni kikir. Ini ketam kayu. Patutnya ketam ni letak dekat depan ni tadi ni. Sebab ni masih ketam kayu ni semasa kita nak sediakan kayu, nak bagi dia rata. Kemas. Itu ketam kayu. Daun mempelas dan kertas pasir. Kenapa saya letak bersama ni? Sebab okay, kalau ada pelajar yang mungkin ada yang dah tahu apa fungsi kertas pasir. Siapa tahu apa fungsi kertas pasir? Kertas yang dia ada serbuk-serbuk pasir di situ di permukaan dia, satu permukaan. Kalau dalam kerja kayu, kita akan kosok. Bila dah sudah buat kerja kayu, kita akan kosok guna kertas pasir. Apa fungsi dia? Untuk membuat hasil ukiran tu lebih licin, lebih kemas, licin. Itu fungsi kertas pasir. Okey, kenapa ada daun mempelas? Daun mempelas ini adalah pilihan. Pilihan. Ya, kalau secara tradisional pada masa dahulu, mereka pengukir ni akan guna daun mempelas untuk menggosok kayu. Okey. Ini apa maksud dia, Cikgu Aziza? Okey, tak apa. Jadi Cikgu Aziza dah bagi mesej kat situ ya. Okey, saya teruskan. Sekarang kita masuk pada bahan untuk mengukir. Alat dah sedia dah di meja. Sekarang bahan. Bahan ni ialah kayu yang kita akan gunakan. Contoh kayu yang boleh digunakan ialah kayu meranti merah, kayu cengal, kayu merbau dan kayu jelutong. Syaratnya kayu tu mesti kayu yang cukup tua dan kering. Jangan kamu pergilah kat tepi rumah ada pokok kayu tumbang, baru tumbang kamu ambil nak buat ukiran, tak boleh. Dia mesti yang cukup kering. So kalau saya beli je kayu di kedai-kedai yang memang ada jual bahan-bahan untuk ukiran. Kita macam di sekolah saya biasa gunakan kayu jelutong. Dia berwarna cerah, kuning cerah. Kayu jelutong ni dia lembut, sesuai untuk pelajar yang permulaan baru nak belajar mengukir. Okay. Bila dah siap ukiran, dah nampak kemas licin, kita nak kemaskan lagi ukiran kita supaya lebih menarik dan tahan lama. Jadi apakah bahan kemasan dia? Kita boleh pilih varnish, shellac dan berus masing-masing lah. Gunalah berus dia. Varnish sifat dia lebih berkilat. Dia kalis air, varnish. Manakala shellac ni dia kurang kilat dan dia sebenarnya shellac dia tidak kalis air. Jadi terpulang pada kita nak pilih yang mana. Sekarang nak mengukir. Bila nak mengukir, kamu kena kenal dulu apa motif yang kita nak gunakan. Kita ada beberapa jenis motif, iaitu pertama flora, yang kedua fauna, yang ketiga geometrik, yang keempat kosmos, dan juga kaligrafi. Ada lima motif yang kita boleh masukkan dalam seni ukiran tradisional. Contoh sini ialah motif flora. Motif flora, contohnya bunga matahari. Itu sebenarnya anak-anak. Ada kita kena rigid. Tetap kalau bunga matahari ni mesti ni ke? Mesti ke? Kita kena tengok matahari yang secara realitinya. Kan? Kita boleh ubah suaranya. Rigid pada contoh motif ni. Yang penting adalah bentuk bunga matahari. Bunga tumbit. Ini bunga raya. Bunga raya. Ini bunga melur. Kurang jelas sikit gambar bunga melur. Motif yang kedua, fauna.
menggunakan hidup motif haiwan, haiwan. Contoh di sini itik, dia gunakan itik. Kadang kalau mereka yang tidak biasa motif, dia boleh kata oh ini burung. Itulah burung. Tapi sebenarnya itik. Itik pun burung kan? Itik pulang petang. Panggil itik pulang. Ramai itik tu balik. Bergerak sama. Itu itik petang. Ini satu cara ya anak-anak nak ingat. Bila tengok bila dalam soalan ada macam ni, dia tanya apa motif. Mudah ingat. Manakala laut. Cuba tengok laut. Kenalkan kuda laut macam ni. Kenal kehidupan di laut. Kuda laut. Tapi kalau kamu lihat motif ni, dia sebenarnya kuda berdua berpas-pasang. Yang ini. Sebelah. Yang tu lagi kuda laut. Nampak ke sini? Kuda laut yang berpasangan. Ini pun ayam berlaga. Itik. Okey. Ayam berlaga. Macam mana nak kenal mana ayam dia? Ni kamu nampak ni. Ni satu kepala ayam. Siap? Ini satu lagi ayam berlaga. Berlawan. Ayam berlawan-lawan. Nampak pada motif tu. Ini senang kita kenal. Inilah burung. Merak. Merak. Itu satu contoh lah. Bagaimana nak mengingat motif-motif. Dan pula motif ukiran kayu kosmos. Kosmos di angkasa. Di angkasa. Di langit. Terlaju. Cikgu Zuraidah. Awan, Cikgu Zuraidah. Matahari. Sorry. Mengganggu sekejap. Kod kedua ialah 9. Kod kedua ialah 9. 9. Okey. Kata ni 9. Okey. Ana sebut tadi ukiran ayam berlaga itu ada dekat rumah opa saya. Yelah. Bagus. Dia sangat, Anas ni seorang yang sangat peka. Dia boleh nampak. Ini ukiran dia boleh ingat. Ada setengah orang buat, dia tak kisah. Dia tahu itu yang ada ukiran saja. Bagus Anas ya. Okey. Kita teruskan. Yang ni. Awan terlepuk. Kalau kamu rajin seorang yang pemerhati, petang-petang, pagi-pagi, keluarlah dari rumah, cuba perhatikan keindahan alam. Perhatikan. Seorang pandai ukir, pandai kayu. Pandai kayu. Dia ni, pandai kayu ialah pengukir lah pengukir. Mereka ni menggunakan apa yang ada di sekeliling mereka sebab menjadi motif ukiran kayu. Mereka tengok langit, mereka tengok pokok, tengok bunga, tengok hidupan. Diterjemahkan dalam ukiran masing-masing. Kalau kita pergi lihat, tengok awan. Kadang-kadang kita tengok awan dia ada bentuk tertentu. Cikgu Azizah kan? Ada bentuk, macam-macam bentuk pada awan. Saya biasa mentelaah melihat bentuk-bentuk tu. Macam ni, awan terlepuk. Awan terlepuk. Macam ni, awan boyan. Biasa kita baca buku-buku sastra ni tentang awan boyan apa semua. Tapi saya sendiri pun kurang arif. Saya minta maaf ya. Tapi semua ni sebenarnya untuk pengetahuan anak-anak. Hasil daripada pemerhatian yang sangat teliti daripada pandai kayu, pandai kayu negara kita. Okay, kita lihat pula yang ni. Motif yang seterusnya. Ini motif ukiran kayu jenis geometri. Di mana biasa kita jumpa? Mana kita biasa jumpa motif geometri ni? Contoh, di rumah ibadat kan? Di rumah masjid, di rumah ibadat. Ada kan motif-motif berbentuk geometri. Biasanya bentuk-bentuk bulat, bulat, segitiga, petak, digabung-gabung, ditindih-tindih. Menjadi satu bentuk rupa yang menarik. Ukiran tu sangat menarik. Di masjid aku rasa. Anas pun sebut betul di masjid. Ini semua contoh-contoh ukiran. Kalau kita lihat gambar yang ketiga ni seperti ukiran Masjid Nabawi di Madinah. Kalau siapa yang dah pernah pergi Madinah tu kan, pintu masjid dia. Memang cantik. Lihat pula motif yang seterusnya ialah kaligrafi. Kaligrafi ialah seni huruf.
huruf ya dalam ukiran kayu. Di sini kaligrafi menggunakan tulisan Arab, bahasa Arab. Okey, yang diubah suai tapi masih boleh difahami. Contoh inilah kaligrafi. Okey, kalau kaum Cina pun ada kaligrafi, betul tak? Cikgu Azizah. Kaum Cina, Cikgu Liu. Ada kan? Dia mereka pun ada juga kaligrafi. Sebenarnya ukiran ni dia ikut ikut pribumi. Motif dia punya semua ikut suku kaum lah. Kalau Cina, kaligrafi dia pakai brush Cina. Tidak pada kayu. Dia gunakan brush. Sebenarnya ada kayu. Ada kaligrafi pada kayu pun ada. Sebenarnya benda-benda ni atas kreativiti juga pribumi tu masing-masing. Dia nak hasilkan yang apa yang lebih menarik. Jadi mungkin boleh pada bros menggunakan bros, mungkin menggunakan kayu. Bagaimana dia meluahkan nilai-nilai seni pada yang dia tahulah. Contoh pada kayu. Cikgu Zuraida, saya tambah sikit saja, maksud saya kaligrafi itu pakai brush itu ialah untuk tulisan, ukiran untuk tulisan. Untuk ukiran itu ialah seperti biasalah yang kita pakai lahat dan sebagainya. Okey, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Cikgu Liu. Betul lah, itu yang saya maksudkan. Kaligrafi dalam untuk masyarakat Cina, mereka biasa gunakan brush, kan? Tetapi dalam masyarakat Melayu Islam, kaligrafi mereka akan terjemahkan di dalam ukiran kayu. Brush pun ada juga. Seterusnya, kita dah kenal motif. Sekarang kita nak buat ukiran tu, kena tahu pula tentang pola. Asas, apakah bentuk asas yang kita nak buat ukiran ni? Sama ada ada tiga jenis, pola bujang, pola bujang, pola pemidang ataupun pola pelengkap. Mana satu yang kita nak buat sekarang, anak-anak nak buat? Yang pertama, pola bujang. Apa dia pola bujang? Pola bujang maksud dia ialah ataupun nama lain ialah pola putu, PUTU, bujang atau putu. Ada dalam soalan saya rasa tu. Maksud bujang ni ialah pola yang guna motif tunggal, satu motif saja. Macam ni, satu je motif, motif bunga matahari, dia campur-campur dengan motif parang dalam sini, tak ada. Itu ialah pola bujang. Lihat yang kedua. Inilah pola pemidang. Pola pemidang. Atau nama lain dia ialah pola bingkai. Bingkai. Ingat ya? Bingkai gambar, bingkai frame. Itulah bingkai. Jadi pola pemidang ni ialah selalu diguna di bahagian peralatan dalam rumah. Bahagian tepi-tepi, tepi-tepi almari. Kalau di rumah kita ada cucur atap. Rumah kayu ada cucuk atap, kita boleh jumpa pola pemidang ni. Jenis ni biasanya motif pucuk rebung. Okey, next kita lihat pola yang ketiga ialah pola lengkap. Pola lengkap. Maaf, ada gangguan sikit tadi. Telefon saya tadi. Saya ulang balik. Ini ialah pola lengkap. Pola lengkap ni ialah pola yang ada semua motif. Kalau motif flora, dia ada bunga, ada daun, ada pucuk, ada akar, ada bahagian batang. Itu masuk pola lengkap. Jadi ini tiga pola yang kamu kena kenal. Pilihlah pola mana yang hendak dihasilkan. Kalau untuk peringkat permulaan ni, buat yang ringkas saja. Saya cadangkan buatlah pola bujang. Sesuai untuk belajar permulaan.
Okey, Cik Zuraida. Saya ada 15 minit lagi. Saya nak sebut kod yang ketiga. Okey, nombor 5. Nombor 5 Ya. Nombor 5. Okey, nombor 5. Okey. Okey, saya teruskan. Jenis ukiran kayu pula. Ada 15 minit ya. Jenis ukiran kayu. Macam ada banyak lagi slide nak sebut. Okey. Untuk ukiran kayu ni, dia ada beberapa jenis ya yang kamu akan lihat di sini. Yang paling, saya mulakan yang paling mudah dulu. Inilah ukiran layang. Layang. Layang ni maknanya kita ukir tapi macam kita sebut macam acah-acah. Nak sebut acah tu sebenarnya salah. Tak boleh. Tapi kita ukir sikit-sikit saja. Hasil ukiran dia tu rata. Hanya bahagian-bahagian tertentu saja yang diguris. Itu lebih layak kita sebut diguris kan? Dia diguris. Dia tidak tebuk, hanya diguris saja. Tidak timbul, dia rata saja. Tapi kita masih nampak ada bahagian-bahagian yang diukir. Saya tunjukkan, nampak tak saya tunjuk apa ni? Saya ada bawa ni. Siapa boleh teka ni apa? Plastik. Okey, betul. Ini plastik. Plastik tapi dia pun dia getah dah tak ada. Sekarang musim buah, kita boleh guna plastik. Untuk plastik tupai. Okey, kalau kamu perhatikan plastik ni juga nampak ada ukiran, nampak kan? Ada ukiran. Ukiran ini di, tapi ini bukan layang. Asetok yang kedua. Ukiran larik. Larik. Larik maknanya ukiran pada batas kayu. Contohnya anestol, plastik. Ini pada batas kayu atau sebatang kayu yang dilarik. Ini contoh dia bentuk membulat kan. Biasa guna mesin kan. Guna mesin pelarik. Dia akan ukir macam ni. Jadi ukiran larik. Biasanya pada hulu senjata, pada gasing, pada kekisi, tingkap. Batang-batang yang saya tunjuk tadi pada tingkap. Itu ialah ukiran larik. Okay. Seterusnya. Yang ini nak kena faham betul-betul. Okey, ukiran tebuk timbul bersilat. Saya sebut dua-dua untuk awak buat perbandingan. Yang kedua, ukiran tebuk timbul tanpa silat. Persamaan dia, mula persamaan pada dua-dua gambar ni. Dua-dua ukiran ini ditebuk. Nampak? Ditebuk, dia ada tebuk bahagian. Kalau ini bunga, latar belakang bunga itu ditebuk dalam, didalamkan, dibuang, itu ditebuk. Dua-dua ni sama, ini pun sama, ini bunga, ini daun, ada bahagian yang dibuang, kayu itu ditebuk. Tetapi tidak tembus. Tembus tak? Tembus tu maknanya kayu itu nampak berlubang. Tembus sampai hujung, sampai belakang kan? Sekarang tidak ada lubang. Dia masih nampak, hanya nampak permukaan kayu saja kan? Tak nampak berlubang. Jadi dia tidak tembus. Itu persamaan dia. Okey. Sekarang motifnya sini timbul. Saya lihat tengok perbezaan. Lihat perbezaan. Motif untuk yang bersilat, dia timbul. Kita boleh rasa daun dia tu, bentuk dia bagaimana. Bunga tu dia punya kelopaknya arah mana. Kita boleh nak rasa dengan sentuhan. Okey, manakala untuk ukiran tebuk timbul tanpa silat, ukiran motif dia rata. Rata, ya. Tidak ada ternaik, tenggelam, timbul, tidak. Itu yang dimaksudkan dengan silat. Silat tu pada bahagian motif tu ada bahagian yang tenggelam, ada bahagian yang diangkat, yang timbul. Okey. Itu pada silat. Cuma yang untuk yang tanpa silat ni, dia kita akan rasa dia rata saja. Faham tak? Persamaan dengan perbezaan pada ukiran tebuk timbul bersilat dan tanpa silat. Okey, waalaikumsalam. Syam baru masuk ke? Ismahani baru masuk. Okey, kita teruskan. Okey, di mana? Awak boleh bacalah di mana kalau yang ini biasanya pada perabot yang bersilat ni. Perabot, tiang rumah. Kalau tanpa silat ni juga pada perabot. Sebenarnya dia guna pada benda-benda yang sama. Tapi
Bergantung pada pengukir itu sendiri, di mana dia nak buat, ya. Okay, seterusnya, yang ini. Okay, minta anak-anak lihat, perhatikan betul-betul. Yeah, bandingkan. Tebuk, tembus, bersilat. Perkataan di sini ukiran dia tebuk, tembus, bersilat. Yang ini pula, tebuk, tembus, tanpa silat. Apa persamaan dia? Persamaan dia, dua-dua ini ditebuk kayunya sehingga tembus. Sehingga nampak bahagian belakang berlubang, nampak kayu tu. Kan? Dua-dua ni ditebuk hingga tembus. Okey, tetapi untuk yang ukiran pertama ni bersilat, ada timbul, ada tenggelam, lihat pada daun dia. Yeah. Yang ini tanpa silat, dia rata saja. Faham ya? Okey, saya harap semua faham. Okey, sekarang kita tengok bentuk silat. Ini nak last dah, ya, bentuk-bentuk silat. Okey, silat yang sebut tadi yang tinggi, rendah, tenggelam semua tu, ya. Dia ada beberapa jenis silat. Bergantung pada kemahiran pengukir lah nak buat. Okey. Ada silat yang leper, macam ni lah, leper. Silatnya berbentuk separuh bulat. Kalau dilihat dari kita potong, kita nampak separuh bulat. Tapi dia leper sedikit, rendah sikit. Manakala silat belah rotan. Dia seperti silat leper, cuma dia lebih tinggi ataupun ukirannya lebih dalam, lebih terkeluar, timbul, lebih timbul. Ya? Yeah? Okey, inilah silat belah rotan. Seperti rotan yang dibelah dua. Kenal tak rotan masing-masing? Kenalkan rotan? Okey. Okey, seterusnya. Silat yang ketiga. Lihat, silat serong dan silat dada tumak. Okey. Saya letak sebelah-sebelah ni kerana saya nak awak lihat perbezaan gambar dia, rupa. Yang pertama, silat serong. Silat yang timbul lebih kurang macam dada tumak, tapi satu tinggi, satu rendah. Dia punya bentuknya, timbul dia. Ini untuk contohnya nak buat motif yang melengkung. Satu tinggi, satu rendah. Kita nampak bahagian tepi dia, jelas. Yeah? Manakala silat dada tumak ni, dia punya lekuk di tengah. Yeah? Lekuk di tengah. Okey. Cikgu Romaino ada di talian, ya. Yeah? Apa khabar Cikgu Romaino? Okey. Siapa nak kena rotan tu? Kita lihat yang seterusnya, yang terakhir. Inilah silat Minangkabau. Kenapa dipanggil silat Minangkabau? Sebab kalau kamu perhatikan, bahagian tengah dia tinggi. Tengah dia tinggi. Menaik macam atap rumah Minangkabau. Nama-nama yang diberi macam itulah. Jadi saya harap anak-anak boleh faham, eh. Ada berapa jenis silat tadi? Silat belah rotan, silat leper, silat dada tumak. Lagi satu silat apa tu? Silat Minangkabau. Sebut yang satu lagi. Yeah, okay. Jadi itu semua jenis-jenis silat yang kamu pelajari. Sekarang kita nak buatlah ukiran kayu. Yeah? Kita nak buat ukiran kayu. Saya akan tunjuk cara bagaimana untuk mengukir, tapi secara asas sahaja. Yeah? Sebab saya bukan seorang pandai ukir dan kamu pun baru mula mengukir. Jadi kita belajar dari asas. Yeah? Jadi apapun caranya, kita mesti ikut step dulu. Yeah? Yang pertama, bila nak mengukir, sediakan kayu. Sediakan kayu, tadi kita gergaji, kita guna ketam bagi licin semua, ya. Okey, kemudian kita kena lukis corak motif pada kertas. Sekarang tak payah lukis-lukis lagi pun tak apa. Kita print saja. Kita print pun boleh, kan? Sekarang semua dah komputer, kan? Okey. Lepas tu kita kena surih motif tu. Surih maknanya seperti kita tekap. Motif yang kita dah buat tu kita tekap. Okey, jangan risau, 4 minit jangan risau, ya. Saya dalam kelas. Yang keempat, kita ukir. Yang kelima, menyilat. Menyilat ini adalah pilihan. Kalau nak buat ukiran yang ada silat, buatlah menyilat ni. Kalau tidak, tak perlu. Ya. Dan yang terakhir ialah
kemasan. Okey, mereka tak sabar nak naik konti. Okey, untuk pengetahuan anak-anak, saya upload video dalam channel saya, video untuk proses seni ukiran. Jadi ini dah dia punya link dia. Jadi saya akan tunjukkan di sini, siapa boleh tengok sikit, nanti dah boleh tengok lagi lah. Saya takut lag. Kita ada macam tak lag Cuba terdapat tak? Okey. Nampak cikgu? Nampak tak? Cikgu Azizah nampak tak? Tak nampak. Cikgu Azizah? Oh, nampak tak, tak video? Nampak. Tak nampak video. Tak nampak video Itu masalahnya bila dalam ni saya kena share dekat sini. Sekejap ya. Sekejap. Salah. Apa cara mudah ya saya nak buka? Sekejap. Ini dia. Okay, saya open. Sekejap. Nampak tak? Tak nampak lagi Cikgu Zureda. Tak nampak ni. Lagi ya? Okay, sekejap. Dia duduk dalam gua macam saya ni. Dia pusing-pusing lagi tu. Dia pusing-pusing. Pusing, itulah. Tengok saya sebab duduk saya bagi link ni. YouTube ni. Bagi link dekat komen lah biar dia orang tengok dekat komen. Okay, saya dah masuk dalam private chat. Cikgu Raida. Minta tolong. Cikgu Raida, sementara. Sementara tu, kod terakhir ialah nombor 7. Nombor 7 ya. Nana, okey dah ada belum? Alhamdulillah. Okey. 2 minit. Ya. Aduh, line tu. Line. Tak apa. Tengoklah nanti dekat YouTube. Ini sekejap je. Ayuh sini siapa ni? Jelutuk. Kayu jelutuk dia lembut. Dia lebih lembut. Senang untuk pelajar kita lah yang baru mula nak mengukir. Okay. Cikgu Zuraida, kalau kayu ni samalah dah lama kan. Boleh tak? Boleh tak kita rendam? Rendam sekejap untuk lembutkan dia. Boleh tak? Saya tak pastilah Cikgu Azizah, saya tak pernah buat. Kayu ni sebenarnya lagi lama lagi elok setahu saya sebab dia dah rawat. Tapi kalau lagi keras, kalau lagi dia kering, kalau lagi kering, dia lagi susah nak ukir. Saya tak pasti juga Zia, tak berani nak jawab sebab Tak boleh, memang tak boleh. Kayu ukiran memang perlu kering. Memang perlu kering kan, dan perlu kayu yang tua, keras. Ya, betul. Kayu jati biasanya dipakai. Yeah, sangat bagus kan, tapi mahal untuk belajar kita nak buat yang itu. Tak boleh rendam, nanti dia ganggu kualiti dia. Ganggu kualiti dia lah. Ya, tak boleh. Dia ada tata cara dia sendiri untuk mengukir tu. Okey, kita nak naikkan diorang ke konti lepas ni soalan ya. Boleh kita teruskan soalan cikgu? Boleh, selesai. Kita berhenti sini. Okey, selesai. Jadi saya balik semula. Link. Sekejap. Tak perlu link. Soalan di sini je. Mereka akan naik konti. Link untuk naik StreamYard, Kak.
Ya, saya link untuk 9 trillion. Okey, okey. Masukkan. Saya kan link apa? Okey. Aduh. Lupa sudah. Relax. Okey, okay, belajar-belajar. Ada link tu. Link dah disediakan di ruangan chat. Boleh naik. Ya, yeah. Boleh naik. Boleh naik sekarang. Siapa nak naik, naik apa, 5 orang sekali pun boleh kan? Tapi seorang-seorang kita upkan. Naik ramai-ramai, naik ramai-ramai. Standby, seorang-seorang. Satu Malaysia tengok awak semua ni. Wah. Zuraida, tutuplah video tu. Oh, dah tutup. Pastikan saya dah tutup. Pada camp tu ada camp buka yang ada tu. Okey. Kita ada siapa ni perkenalkan diri ni? Namanya. Saya tak nampak lah. Tolong-tolong perkenalkan diri. First. Okey, cara menjawab ya. Syam. Syam. Okey, Syam. Boleh tak minta tolong kita punya ahli konti catat ID. Catat ID Syam. Siapa ada pen catat? Cikgu Liu, catat Cikgu Liu. Cikgu Liu tolong catat ID Syam. Ada. ID 068. Ya? Apa ID dia? J008. Ha? J? Okey, seorang tu, lain tu semua tutup suara. Tak dengar. Okey, Syam boleh tulis di ruangan chat kot. Sekejap. Kosong 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 berapa? 68. Betul? Ya. Empat angka saja kan? Ya, cikgu. Okey. Nama penuh ni Syam Nurin lah. Syam Nurin Mirza Ya. Okey. Suara mana? Okay. Next, Adib. Adib on. Ya, cikgu. Awak punya ID. ID. J4118. Ulang lagi. J4118. J4118 J4118. Yes, okay. Next, Anas. Anas, yang lain tutup mic. Anas. J0041. No. Ulang, Anas. 004. J0041. Okay. Yes, betul. 0041. Okay. Okay, next. Afkar tak keluar suara. Afkar okay. Dah lah bersembunyi tu. Suara okay. Unmute dulu. Unmute. Suara tu Afkar. Okay, kita unmute dulu. Unmute kan. Suara. Tak dengar Afkar. Okay. Eng Chia Ying. Unmute kan suara mic tu. Okay, kalau tak bagi nombor tak boleh bagi ni hadiah. Di ruangan private pun boleh agaknya. Eng Chia Ying. Eng Chia Ying, apa ID dia? Dia tak sebut, jangan bagilah cikgu. Okay, Chia Ying, Yo dah buka mic. Hai. Tak sebut ya? Sekejap lagi. Ha? Tak dengar. Tak dengar. Dia tak sebut. Hello? Ya, Chia. Okay, hello. Chia. Dengar. Sebut. J? Nanti saya tengok dulu. Cikgu belum macam ni. Apa ni? Patut dah bersedia dah. Patut kena hafal tu. Okey, tak apa. Cikgu Zuraida, sebutlah soalan. Saya teruskan soalan, nanti kita lambat. Okey. Cara menjawab dia, semua kena tutup dulu.
tutup mic. Okey, bila boleh jawab, angkat tangan. Jangan terus jawapan eh. Akan, okey, Kak, Kazu. Zuraida, Kazu tu Afka dulu. Ya, ya, ya. Bagi nombor. Nombor Afka. Okay, ya, Afka. Afka. Okey, Afka, bagi nombor ID. Afka, ID dah unmute dah tu kan? Cakap. Eh, sebutlah Afka, oi. Kita nak nombor. Apa tu? Risa, dia ni, line dia macam ada masalah. Dia, okay, satu solution lagi, mereka chat. Boleh tulis ruangan chat. Di private chat pun boleh. Tarik type saja di private chat. Okay, dekat chat sebelah tu. Eng Chayu dah sebut J4008 dah tulis tu kat sebelah ruang private chat tu. Okey, Chayu J3683 dalam bahagian private chat. Okey. Afka sudah. Afka. Tulis bahagian private chat. Okey, tak apa. Kita biarkan dulu. Jadi semua off mic. Semua mic mute, unmute. Okey, sekarang saya bagi soalan. Cara jawab, siapa nak jawab, angkat tangan saja. Jangan semua-semua jawab serentak. Angkat tangan. Kalau mic awak rosak, awak bagi signal saja. Cukup eh. Okey, soalan yang pertama. Apakah fungsi alat di bawah? Angkat tangan. Siapa nak angkat tangan? Siapa boleh jawab? Bawah mana apakah? Tu? Bawah mana tu? Di bawah. Ini? Ya? Yeah? Oh, gambar tak naik. Bawah mana tu? Oh, ya. Yeah. Benda bawahnya. Tak share screen. Tu dia. Okay. Apakah fungsi alat di bawah? Anak-anak dekat ruangan chat. Okay. Anas dah angkat. Okay, Anas buka mic. Jawab apa dia? Pisau wali. Okey, soalan dia apakah fungsi alat di bawah? Kegunaan apa? Fungsi. Kegunaan. Fungsi, bukan kegunaan nama. Dia. Kegunaan alat tu untuk apa? Untuk? Dia ada clue dia silat. Cluenya silat. Okey. Saya bagi peluang yang lain. Anas tutup mic. Bagi yang lain. Siapa boleh jawab lagi? Ganti Anas. Alat ini namanya pisau wali. Betul. Syam angkat tangan. Okey, Syam. Okey, Syam. Hidupkan mic. Untuk menyilat. Untuk menyilat. Boleh terima tak? Boleh lah. Boleh. Tahniah Syam. CP. Tak boleh. Tak boleh untuk menyilat, tak boleh. Okey, teruskan. Okey, tak boleh. Tak kawan-kawan tak bagi. Okey. Tak boleh. Cepat, yang lain. Siapa boleh jawab? Angkat tangan. Apakah fungsi pisau wali? Sikit lagi. Silat tu ada. Sikit je tambah tu. Untuk ada jawapan? Angkat tangan siapa nak jawab? Angkat tangan. Tangan angkat. Men apa? Siapa nak jawab? Okey, Anas nak jawab tu. Anas nak jawab. Anas. Okey, Anas nak jawab. Okey, Anas. Apa dia Anas? Untuk menggurih silat. Okeylah, tak apalah, saya ada 3-4 soalan lagi ni. Untuk okay, mengguris dia bolehlah kan? dia kata tadi untuk mengukir. Kata untuk mengukir. Ya. Silat. Ya, boleh. Okay, boleh. Boleh. Dia ada jawapan paling tepat saya bagi ya. Ya. Dia bukan saja mengukir, dia mengikis dan juga melicin. Dia ada 3 perkara. Ada sejawapan dia. Tahniah Anas. Buat, mengikis, melicinkan silat. Yes, Anas. Eh? Okay, satu. Anas dah dapat satu. Okay, next. Soalan yang kedua.
Angkat tangan, bahan dari sumber alam ini selalu digunakan melecehkan permukaan corak ukiran kayu. Siapa boleh jawab? Apakah bahan tersebut? Siapa boleh jawab? Daun nipah, daun buluh, daun mempelas, daun mengkuang. Itu angkat tangan ke tu? Itu siapa tu? Itu siapa Anas. Tu? Anas. Tadi Anas dah jawab eh? Anas. Anas dah jawab bagi, lagi. Bagi okay. Peluang orang lain. Anas tadi, Syam kan? Tadi Syam ke Anas yang menang tadi yang nombor satu tadi? Syam yang tu. Mula-mula kan. Tadi? Anas. Oh, Anas. Anas yang menang. Siapa boleh jawab yang ini? Apa Syam sumber kan? Alam? Okey, nombor dua. Siapa boleh jawab? Yang nama ramai dalam ni A, B, C, D. Teka saja. Eng, kamu boleh teka saja. Takkan dapat mata saja dalam ni, Eng. cepat. Apa jawapan? Okey, tekan suara, bahagian suara tu. Cuba. Ya, Afka. Ma. Bahan dari sumber alam ini selalu digunakan untuk menelitikan permukaan corak ukiran kayu. Apakah bahan tersebut? A, B, C, D? Main dadu? Main dadu? Sebut saja jawapan. Siapa tu? Syam. Okey, Syam. Aku tutup mic. Dah senyap tu. Okey, Syam. Apa jawapan ni, Syam? Si, daun mempelas. Yeay. Syam jawab, ya. Kalian tengok betul ke? Betul. Ya, betul. Okey, daun mempelas ya. Okey, soalan ketiga. Ini pilih ada dua jawapan. Ukiran kayu tradisional terdapat pada masjid, bangunan dan rumah tradisional Melayu. Apakah fungsi ukiran kayu tersebut? Ragam hias, pudaran yang baik, melambangkan status pemilik, kuatkan lagi struktur bangunan. Ada dua jawapan di situ. Satu, dua ke, dua, tiga ke, tiga, empat ke. Okey, pilih dua jawapan yang tepat. Anas nak jawab tu, Anas. Okey, bagi je Anas jawab kalau Anas nak jawab. Yang lain? Ya, siapa cepat dia dapat. Dia dapat dua hadiah. Okeylah. Okey. Anas, apa jawapan dia? Tiga, empat. Dan dua. Apa dia, Anas? Satu dan dua. Satu dan dua. Okey, kita tengok jawapan dia. Terus tengok jawapan. Yes. Anas dah dapat dua ya. Dah RM20 eh. RM20 kan? Wow, Anas hebat. Okey, next. Yang keempat. Selepas ni siapa tak dapat jawab, kita terus bagi jawapan je. Yeah? Okey. Manakah antara berikut pernyataan yang berkaitan dengan pola bujang? A, pola putu ke? B, bentuk ukiran yang lekap? C, corak tersusun dalam bingkai? D, digunakan pada peralatan rumah? Cuba, Adib. D. Siapa jawab tu? Siapa jawab? Saya. D. Yang mula-mula tadi. Eng Chia Ying kan? Okey. Eng Chia Ying jawab D. Salah. Eng cuba lagi. Okey, nak keluarkan jawapan ke? Satu lagi. Okey, tadi suara tu. Adib ke? Adib, apa jawapan dia? Oh, Chia. Chia, apa jawapan Chia? C. C. Salah juga Chia. Jadi saya buka jawapan lah. Kalau C dengan D dah tu jawapan dia. Ha? Siapa jawab A pula tu? Saya. Cuma ada jawab. Oh, Ram. Kita tengok jawapan dia. Pola bujang. Tapi nak ke kita terima? Pasal diorang tak dah boleh, jawab tak boleh. Semua. Tak boleh sebab awak dah jawab C, dah jawab D. Setulah jawapan dia. Tak boleh ya. Boleh kita try and error. Okay, next dan terakhir. Okay, cuba yang ini pula. Cecair shellac perlu disapu di atas permukaan kayu yang telah siap diukir. Mengapakah langkah tersebut perlu dilakukan? Kayu supaya kayu lebih gelap, ukiran kayu akan lebih halus, ukiran menampakkan kekemasan, mengelakkan kayu daripada mudah rosak. Saya sebut tadi waktu video.
Sebelum video pun saya dah sebut. Ah, Adib tu. Anas okay. Nak jawab. Okey, Anas ke? Oh, Anas. Ah. Okey, Anas. Apa jawapan awak, Anas? 3 dan 4. 3 dan 4. Ya, kata tepuk dah ni. Oh, okey. Tahniah, Anas. Okey, terima kasih semua. Dah boleh turunkan ke bawah ya. Terima kasih. Jumpa lagi. Nanti lepas ni saya kena, okey, saya akan hantar nama ya pada Cikgu Supi. Okey, kawan anak-anak yang di talian di ruangan chat juga ya. Terima kasih. Jadi sehingga di sini. Okey. Kelas saya pada hari ini. Jadi itu saja, yang baik datang dari Allah, yang buruk itu, yang kekurangan datang dari diri saya sendiri. Terima kasih. Saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih. Okay, terima kasih kepada Cikgu Zuraida pada petang ini di atas perkongsian. Mm-hmm. Dan juga kerjasama daripada anda yang join kita di Konti pada hari ini, memeriahkan suasana, menghangatkan suasana pada petang ini dengan mengambil bahagian. Tahniah diucapkan kepada semua yang setia bersama kelas pada petang ini. Dan link sijil boleh didapatkan pada bahagian chat. Dan sila ambil perhatian, link tersebut seperti biasa akan tamat dalam tempoh setengah jam selepas live, dan pastikan anda semua menggunakan email yang betul. Baik, sebagai tanda penghargaan bagi mereka yang belum lagi menekan butang subscribe, like dan share, sila berbuat demikian. Tapi kalau dah kelabu button tu, janganlah awak tekan semula, nanti jadi unsubscribe pula. Okey, seterusnya kelas kita pada minggu hadapan akan disampaikan oleh Cikgu Lin. Oleh Cikgu Lin pada waktu yang sama, jam 2 petang. Dan sila layari www.academyyoutuber.com untuk mendapatkan info terkini dan jadual kelas tuition percuma ini. Dan anda juga boleh kongsikan portal IU ini kepada rakan-rakan dan juga guru-guru seluruh Malaysia untuk memeriahkan pentas YouTube kita. Okey, juga diingatkan kelas online percuma ini boleh ditonton semula melalui link-link yang disediakan di portal IU. Semoga kelas kita mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan. Dan ingat hashtag percuma, bermula percuma, selamanya percuma. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata akhir saya, saya persilakan rakan konti saya sekiranya ada apa-apa pesanan. Cikgu Lin. Cikgu dah, Lin, dah ada bagi link kehadiran. Kehadiran link sijil ke? Belum. Siapa ada tolong cari kan? Saya tak jumpa. Okay. Ada dekat atas je ya. Okey, saya bagi. Link saya sijil. Saya line saya masalah hari ni. Asyik terkeluar okay, je. Okey, saya bagi. Okey, Cikgu Liu, ada apa-apa nak sampaikan? Saya nak tanya, link kredit Ayu sudah bagi ke? Pun belum. Tolong. Okay. Saya punya tak nampak dah saya punya ni. Okay, saya ucap dulu ah. Jadi bagi anak bagi adik-adik ataupun anak murid, terus menyertai kelas tuition ini supaya anda itu menuntut ilmu, okay, dari kita, dan jangan putus asa. Dan kita juga ada tawaran ganjaran yang menarik, okay. Jadi, baik, itu sahaja. Okay, dah pes dah semua Cikgu Zuraidah? Belum. Yang ini adalah link untuk rekod kredit kan? Rekod kredit saya dah masukkan. Yang saya naikkan. Link sijil ada? Dah masuk. Link sijil? Dah link masuk. Sijil belum Cikgu Zuraidah? Belum, ni tak nampak dah. Lagi. Ni tu? Oh. Ni. Okay. Link sijil. Link sijil ada kod dia. Kod link kod dia. Kod sijil. Kod yang sama. Tapi itulah budak tak ingat. Tak sama, budak tak sama, tak ingatnya.
Okay, sebab tak, oh, kod dia macam, oh, kod tak sama Jaya. Eh. Kod dia macam ni, saya pun tak tahu nak cakap kod dia. Eh. Saya bagi sekejap. Sabar ya. Dia bukan nombor. Ha, macam ni. Ini kod dia yang diberi. Cuba tengok. Oh. Eh, bukan. Ha? Bukan. SIU. Aduh. Ada dalam dalam Telegram macam tu. Saya tengok dalam Telegram. Bukan. Itu dia. Itu dia punya komen. Ya. Ah, tak ada pula. Itu je yang saya dapat. Itu dia. Dia punya tu. Kelas Ayu EDD. Salah tu, deja tu. Okay, masukkan. Tolong masukkan. Saya confident je. Sorry. Okay, dah masuk. Aduh, ya? Hari ni line saya masalah betul tu yang jadi kelang kabut tu. Sorry, ini kod dia. Okay, dah. Kod dia dah ada. Kelas Ayu EDD. Okey, harap maaf di atas kekurangan kami kerana hari ni memang masalah lain. Tempat saya pun hujung ribut hari ni. Putus kejap lain. Okey, sebagai pengakhir bicara, terimalah pantun daripada saya. Banyak keluk ke penarik, keluk tumbuh pohon kenari. Yang elok bawalah balik, nan tak elok tinggalkanlah di sini. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Salam perpisahan untuk semua, Sabtu hadapan bersua lagi. Sekian, terima kasih. Bye. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Academy YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Dan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Academy YouTuber.